Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, semua orang dibikin terkejut ya bun. Film terbaru Arya Saloka membawa nostalgia nuansa cinta segitiga, sehingga fans sampai ungkap hal ini. Sedang membicarakan next project, Mas Arya Saloka sebagai tokoh protagonis utama, saya sebagai tokoh antagonis utama. Filmnya rencana kami bungkus dengan nuansa nostalgia 1990, erat dikaitkan kanya dengan cinta segitiga. Sungguh ya bun, kita semua dibikin penasaran dengan apa yang telah diungkap oleh Arya Saloka mengenai film terbaru di nostalgia cinta segitiga bersama sang istri tercinta Amanda Manopo. Karena kita semua yakin pernikahan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu membuat kita semua dibikin baper berjamaah dengan nostalgia cinta segitiga Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini. Maka dari itu kita semua yakin dan juga percaya dengan keromantisan-keromantisan Arya Saloka dan juga pernikahannya yang selama ini terpendam selama setahun lamanya berlalu akhirnya terpublik juga. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun, sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Yang dimari sini lagi-lagi dan lagi ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai El dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Ini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.